si Neng tahu taminan bakal enten calon benten si atas sakit buklos nah bang enten itu ya insya Allah Neng gula siun misalkan terbikanya ke bapak siun bapaknya bapak mah misalkan si ayah masalah nyari sama bapak mal penggunaan kan bapak mau alai salah mah insya Allah kemari kan kita jangkin oleh foto nama bapak ya yang meninggal. Duh, saya gelis tapi insya Allah kita jangkin model itu maka tinggal ke bapak ya. Bagus, mudah. Garis dia ni. Rajina. Rajina. Lain sekedar ieu main-main. Mudah-mudahan sing haji diciri mudah-mudahan sing jadi gitu. Kenapa tinggali aku ngalihat nanengnya? Penting niatnya aja mas. Alhamdulillah, sekarang sudah secara resmi gitu orang tua Boy datang ke sini. Mungkin sahabat juga udah pada lihat tadi ya. Yang udah dipasangin cincin sama siapa? Sama mamahnya Abayu, calon mertua. Seneng gak? Seneng atau? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pokoknya Abayu selalu berdoa. Tapi ini mah di jari tengah. Gak apa-apa. Cucu karena kan nanti kan beda lagi yang di sini. Iya. Itu buat acara nikahan nanti. Gimana tadi setelah mendengar kata bapak ama gini-gini, terus kata si mama gini-gini, Neng merubah pikiran gak? Insya Allah Neng tetap panceg lah kak aja. Pokoknya mah pengen bahagia intinya mah. Ya itu sahabat ya. Terus habis ini Bayu vlogger kece. Passwordnya? Nah gitu passwordnya sahabat. Kalau Arjan passwordnya gimana? Oke sahabat. Jadi sore ini itu adalah momen yang Abayu sangat tunggu-tunggu. Karena gimana Arjan? Kok jadi Abayu yang deg-degan ini tuh sahabat ya? Kan lu yang punya acara. Pasti lu yang deg-degan. Ya apalagi dari tadi siang saya tuh sama Aning mungkin deg-degan banget sahabat ya. Dan alhamdulillah banget, alhamdulillah bersyukur banget hari ini. Kayak gimana ya? Kayak mimpi gitu. Soalnya kan singkat banget gitu sahabat. Alhamdulillah hari ini teh ketiga orang tua Abayu sudah hadir. Kenapa ketiga? Karena saya teh Abayu teh punya dua bapak sahabat ya. Satu mama, tapi sekarang mah punya mama dua. Terus bapak tiga. Gitu. Wah, pokoknya mah luar biasa sekali sahabat ya. Dan barusan juga Arjan baru datang sama siapa Arjan? Sama bapaknya Abayu ya. Terus dan pas datang disuruhin kamera langsung sahabat. Iya, terus si mamah juga sudah datang sahabat ya. Mungkin acaranya nanti habis maghrib mungkin, tapi mereka lagi ngobrol-ngobrol sahabat ya. Kedua orang tua Abayu sama kedua Rahal. Soalnya yang mungkin lagi ngobrol di dalam Arjan itu teh. Iya. Apa kita langsung lihat yuk? Yuk. Kita langsung lihat seperti apa di dalam sahabat ya. Keseruannya. Mengabadikan momen ya. Momen ya. Lebih ke mengabadikan. Mengabadikan. Mengabadikan momen. Nah, seperti jadi nanti Arjan mah kalau Arjan sekiranya bisa ngobrol ya ngobrol gitu kan. Soalnya kan ini acaranya. Halo. Ya Arjan yuk. Kita perkenalkan. Kok Arjan jadi deg-degan seperti ini sahabat? Kade ngait. Jadi Arjan tegang ya sahabat. Aduh. Aduh tolong. Tuh Arjan. Di Arjan. Cewek. Siapa ada cewek? Tuh. Ini anak. Di depan udah ramai motor tuh. Ya ada ramai motor. Motornya Abayu. Ini motornya mamanya Abayu yang merah. Yang sebelah sana motor yang dibawa sama Arjan sahabat. Aduh sahabat tegang sahabat. Tolong. Terus eta ngan apa video heula? Eta. Bawa rokok itu Bapak tinggal di Assalamualaikum. Ini mana? Itu ada jantung, kenalin tuh ada jantung. Sahabat. Ini ayahnya Bayu sahabat.
sama mamahnya itu. Kopi itu Neng Pungkinya sahabat. Ini ayahnya Neng Pungki sahabat sama mamahnya. Kalau mana nah ayah mana yang siapa? Mitos emam, baca karan itu. Terus ibak, anuk, sok ngalur kasur. Kadang-kadang bapak sih bisa apa ya tuh? Supaya ngerti gitu. Tapi insya Allah dah ayah mah bagus, tegalak. Enggak ada pengaruh, saya ke bapak. Bagus ya. Mungkin tunggul kelemahanan. Hai. Campur gaul karena sarang baturnya. Ya, nah, ya, nah, ya, perlu nah, itu gede. Lagi punya Arijan yang di dinya. Sarah gabung ngepung riung-riung kepala rugu. Hujan mah kali ini. Hujan mah. Ya, asbak. Mentas. Itu pas merasa kemana? Itu merasa kemana? Apa itu? Karena tiarannya. Boleh apa tanamku? Ayah wae efeknya. Perbedaan mama eta teh mama calon besan meureunnya intina apa yang ka ditanya silaturahmi nya oh nya kaduana pangitan ka mari sia nyarios terlalu sama rada rewas kitu tarbiasana sok ngobrol geutara ada ieu mah pembawa kuwi ka bumi emam paling ibak gitu gitu kamari nyarios anu ceuk jang wasar rewas bapa mah ieu terbiasa nggak kita mananya sampai berobrol kia seharusnya si mama barang kadi itu cina bapak mama mana titik mama si neng cina ayah naon cina mananya masalah tadi di itu ante cina gitu soalnya tapi ya cina hayang namun isak kota nggak yakin kan cina bahwa Bayu teh cina mending laras laras ngarap si neng gitu ya insya Allah cina jangan hari gitu mah gitu tadi bapak mau nggak dukung wah gitu. Pentingnya masalah jalur, balenar, dan bapak mah meren apal sorangan. Cita bapak mah tidak ada istilah-istilahnya memihak anak, memihak sakit. Penting di posisi benar berana gitu. Jadinya bapak nangtung gitu gitu ya. Kadai ulah ngerakun gitu gitu. Dan kebiasaan merennya, waktu aja dah ya majal mita gaduh, boro-boro ning istilah lega sawah, lega tegal gitu ya. Barang tua ngeis korek-korek cok lah istilahnya. Tidak ada guna naon lah. Mun kasih neng si abu pas masak dia meren dah hasil itu teh kayak bukti na gitu mana insya Allah masalah kanya ahmanya malah beda beda gitu kami nantu ke anak oke penting nama sing bisa dipikanya ah gitu merennya nah, yang dipikanya itu berarti kudu jujur bener ngawara uka kolot selama kolot nintah kena bener mah gitu gitu pengintan biasanya ada ulah sampaikan ayah penyesalan gina kita kasih neng gitu ya gak bisa gitu ya kayak jalan itu gaduh gitu ayah kahoyong nama emang gitu kayak gaduh milik lagi kemata gitu nanya ada Allah anu ngatur mana orang mah sekedar rencana bentarnya rencana mah air hawa ya pengen pada gaduh milik nah kan mudah-mudahan ya masih didoakan weh ya gaduh pengintennya mah orang sering doakan weh orang penting nama datang kudu rame murid penting nama rumah tangga budak murid nama tinggal ya nananya udah percuma ya nama megah-megah kadang-kadang sebulan dua bulan nges berantakan karena lah ya gitu biasanya penting nama orang mah dengan keberkahan lah ya gitu pengen biasanya ya mah murid kasih neng tak utamina bakal enten calon benten sehat-sehat sakit buklos nah bang enten gitu ya insya Allah neng gula siun misalkan terbikanya ke bapak siun coba bapaknya bapak mah misalkan si ayah masalah nyari sama bapak mal pengguna kan bapak mau alai salah mah insya Allah mah saya kita cocokkan dengan hone gitu nyari os dan ayah nomor rendah karena kekembang gitu, bisi misalkan
Bu ayah lagi tanya nama curhat ke bapak misalkan. Ayah nanaon misalkan apa apa itu kiu kiu misalkan. Terus nama demi merenan istilahnya kelangkengan hubungan dan gitunya. Kamu orang buka cita-cita karena payuna pengen dengar rumah tangga. Kudu sering kanya hokun, saling ngerti adat iya kiu, adat iya kiu, saling memahami, saling menghargai pendapat masing-masing. Istilah. Itu penting pesannya. Si Neng, kan dia ulah-ulah. Sehingga ada lami ini kali sih, aku mah. Ya, sangguna di bapak gitu, terus terang, kayak di dia, kayak abdi di dia, ya, aku mah, gitu. Ayo, terus, kan dia sama bapak, terus nyari. Nah, esok bisa, malah. Insyaallah, gitu. Ini lah, kewari. Garis dia ini. Rajinnya. Sama. Yang ingat duh, saya gelis tapi insya Allah kita jangkau model itu maka tinggal ke bapak ya bagus, aku dapet bagus, kita dekat tinggal yang kira yang kira mainan basahan pemain ya sama ulah kang buru-buru gitu ayeuna-ayeuna mah. Mana abdi oge bapa teh geus kana. Yeuh geus dipasak ieu nyana bumi raok. Duh, yeuh nya. Kukene. Doakeun ku urang ayeuna jang Bayu dina konten sing seueur penontonna sing sing gajina sing naek. Ada di bebek-bebeke kolot eueuh meureunan mudah-mudahan atuh teh syariatna meureunan milik Abayu sang seneng nah, gitunya. Ini nggak zaman ya. Pasti aneh lah mas. Umum gitu sih lama. Yang singkatnya orang. Cawalah sih asli dibimbing gitu bu bapak. Bukan gitu mas. Yang badan terang neng singkat. Kumaya ocehan itu ya bisa. Kono-kono sifatnya. Mojokan atau ek mencah belahkan gitu. Ulah-ulah kaya dah ayah batur mah kaya merenan orang pecah lain hati nak karunya justru kan merenung menghancurkan orang kaya kebencian karena benci karena nak kesukaan cuma mana ada kali Jadi ciri mudah-mudahan sing jadi gitu. Kenapa tinggal ada ngalir nanya? Penting niatnya aja mas. Pastor gue kan enak hanya. Alhamdulillah. Atau apa aja mau? Tidak. Karena kemarin tegang-tegang. Oh. Tegang-tegang sekarang alhamdulillah masih tegang. Tegang sih iya, soalnya kan ini baru langkah awal yang baik gitu alhamdulillah. Amin. Sekarang sudah secara resmi gitu orang tua Abayu datang ke sini, mungkin sahabat juga udah pada lihat tadi ya. Tolong. Yang udah dipasangin cincin sama siapa? Sama mamahnya Abayu, sahabat mertua. Calon mertua. Seneng enggak? Seneng atuh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pokoknya Abayu selalu berdoa. Tapi ini mah di jari tengah. Enggak apa-apa. Cukup karena kan nanti kan beda lagi yang di sini. Iya. Itu buat acara nikahan nanti. Aduh. Nah, deh AAI ngerekeneh. Kan belum selesai juga kan belum selesai.
Ya mudah-mudahan kita sama-sama terus, apapun yang terjadi kita sama-sama terus. Amin. Mudah-mudahan rezeki kita berdua lancar ke depannya. Amin. Semoga banyak yang makin suka sama konten-konten Abayu sama Neng Pungki juga gitu sahabatnya. Pokoknya makasih banyak. Alhamdulillah ini teh bisa di-vlog walaupun, tapi ini mah lebih ke dokumentasi aja sih. Iya, dokumentasi buat kita berdua gitu, ya. Buat kenang-kenangan gitu. Ayo mau nambahin? Enggak, Neng sudah terkesiwa. Terlalu excited. Bagaimana perasaannya sekarang? Dari kemarin kan deg-degan terus. Oh, iya, ini Ari John, kita tanyain gimana ketemu sama mama. Kaget. Kaget ya? Kaget, seneng, bukan nama kayak terkejut lah. Karena sebelum-sebelumnya kan Neng belum pernahnya ketemu sama itu. Perasaan Neng pas pertama, Neng noong tina di pantau tadi. Sama kamar. Pas itu kan mama dekat dia gini. Pas mama baru datang sini. Neng teh. Berasa kumuhanya jantung Neng teh kayak teparan. Pas di kamar tadi bong beng berang. Kira tadi pas mama nak tadi dok dik dok dik dok. Jadi alhamdulillah ya. Gimana tadi setelah mendengar kata bapak ama gini-gini terus kata si mama gini-gini, Neng merubah pikiran enggak? Insyaallah Neng tetap panceg lah kayaknya. Karena kan kita itu mau seburuk apapun seseorang di masa lalu, siapa tahu di masa depan makan dia bisa berubah menjadi lebih baik. Amin, ya, untuk masalah karir mungkin di masa lalunya kurang apa berkembang gitu, siapa tahu di masa yang akan datang bersama Neng kita sukses bareng-bareng. Amin. Pokoknya mah pengen bahagia intinya mah. Ya itu sahabat ya. Terus habis ini telepon. Dan telepon sahabat. Tolong di mode pesepatkan dulu ya. Ini sebenarnya saya sedang meng-review ini. Setelah ini mungkin habis maghrib mau sholat bareng di sini. Kebetulan papa itu si mama lagi puasa ya. Gak tahu tadi tebo apa sih mama? Gak tahu, belum dibuka. Oh, belum dibuka ya. Nanti dibuka ya. Habis ini mungkin acara makan bareng ya? Iya. Makan bareng sederhana intinya mah, gitu. Intinya mah Neng mah ngerasa bahagia, seneng sekaligus bersyukur bisa ketemu mama Abayu, bisa ketemu ayahnya Abayu. Terus ada kepastian dari Abayu. Ya, alhamdulillah sahabat ya. Meskipun saya tuh jangan cemburu. Ari Juan tahan dulu ya. Meskipun saya tuh bisa sampai di titik itu berdarah-darah banget itu sahabatnya. Tapi enggak apa-apalah. Itu sebagian dari perjalanan. Semoga kedepannya apa yang kita cita-citakan itu dapat terwujud. Gitu. Dapat terwujud gitu sahabat ya. Amin. Udah gitu aja mungkin. Udah ya. Habis ini kita mau makan bareng, nunggu maghrib terus makan bareng. Karena Abi juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Ari Juan yang bersedia nganterin Papa Abayu. Iya, bersedia. Kita kan seorang sahabat. Nanti kan Ari Juan juga diantar sama ya, Abayu. Iya tuh. Kan Ari Juan selalu ada di saat Abayu susah senang. Nanti juga kita ada di saat Ari Juan susah dan senang. Pokoknya ya, kita sukses sama-sama. Ya, doain Ari Juan juga ya. Amin, biar cepat ketemu ya jodohnya. Ya Allah, pertemukanlah Ari Juan dengan perempuan yang baik. Soleha. Kemudian intinya cukup mah, dengan satu laki-laki. Cukup dengan satu laki-laki. Dan doain juga mudah-mudahan Arjun menjadi orang yang lebih soleh lagi ya. Amin. Ya udah sahabat ya, nanti dilanjut lagi pas acara makan. Makasih. Okay. Dadah. Oke, Arjun. Udah sholat belum Arjun? Udah dong. Udah. Jadi kita mau review makanan sahabat. Review makanan apa ini? Banyak. Wow, sahabat. Pertama, yang pertama apa ini? Sambal terasi. Sambal terasi. Tetap. Terus? Sambal goang. Sambal goang. Terus? Tetap sekali. Itu apa lagi sambal? Sami, sama. Sama. Nasinya nasi apa ini? Nasi merah. Nasi merah campur putih ya. Ini kesukaan siapa hari ini? Petai kesukaannya Bayu ini. Bayu hari jangan suka. Ada ayam. Ayam. Ada buras. Bukan. Apa tuh? Ini mas. Isinya teh. Oh. Gak tahu. Ada mentimun juga sahabat. Timun. Ini mah beda tuh ya. Ini cuma di. Apa namanya? Ini yang ini pete, ini pete. Oh, beda ya? Beda, beda. Beda. Ini apa ini? Kangkung itu. Kangkung sahabat. Oh,
Ayah, ini ke mana Rizal nih? Alright, jengkol, right? Sahabat, ada lunca juga sahabat. Lunca juga, ini banyak banget sih. Tokonya banyak. Alhamdulillah, Rizal ya. Alhamdulillah, ini teh. Apa namanya? Samos, bersyukuran ya. Bersyukuran. Ini mah bukan bersyukuran, tapi lebih apa namanya? Makan-makan lah, makan nanti sahabat ya. Iya, sekaligus bersyukuran lah. Sekaligus syukuran. Ya, sekaligus sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa. Tenang. Mau dong, tolong. Sudah sahabat. Setelah ini kita makan itu. Kita makan. Abayu sama Rigan udah sholat tadi. Terus yang itu Neng Pungki sama Mama Abayu lagi sholat juga. Oke. Okay. Oke okay, sahabat. Nanti kita lanjut makan. Satu mama. Ngadit. Ini Bapak ya. Wiyos dasar. Tong sadaya mah. Ya, ta yeuk peuni. Ha? Kedon keun
Oh, Ping-Ping. Mau keras seperti Sami deh. Sambal, Sam. Sama lagi. Yuk. Halim. Ayo. Kamu lagi kan ngaliwat dimput tuh gigi rena. Kemarin baru ya masak itu ya. Ya. Neng, mama perlu pertama dua. Ini aku buncisnya. Iya, yang sama kamu mana? Itu piring. Kanan aku mau pakai ini. Oh, bapak pun tan hoyong piring. Itu mati. Dan dia datang orang punya. Nah, bedi atuh, Ah. Ada mancing sampai. Ah, bedi yo. Kalau jadi berat. Iya, coba. Itu loh, Cak. Ayo, Ah. Nah, apa yang masuk kulit? Ketuin nama, ambil mama. Ada uya, ayah, kak uya, malin aja, sopuk malin. Pas ayah uya. Pilih kakan pun. Arjun, ayah. Ya, ayah. Ya, maaf, aku kencak. Iya, baik. Kita lihat aja. Ayah, nengi. Masa buatin aja, itu sih ada. Oh ya tuh pastinya. Ada punggungnya. Ini punggungnya ada teh. Tapi belum di. Tapi belum di. Sama goreng tomat nah, Bang. Enggak, saya lihat. Ya, teman samanya. Enggak. Sama kan tuh. Oh, tomat. Masih emang tadi di pengkar isian cina itu ibu abi buka warung kali ini ya apa nanti ya dua orang kadiyo kali yang isian tempe ya awal mau tempe tempe tuh pak tempe tempe Ya dong. Sama lihat Pak. Nasi deh. Hari-hari ayo makan. Timur. Kok belum makan makan? Oh, ini nanti. Hari-hari ayo makan. Bakso. Ya, yang nasi merah ibu teh. Ah. Wah, ini dah ya. Ah.
Hari Maria Maret. Ini serupa. Pura-pura. Ini kan lari main Allah hanya. Waduh, ketang ramean deh. Kenalin tuh. Ini mampu nanti. Ada rambut. Sudah selesai dan acara makan-makan yang sudah selesai. Terima kasih banyak sekali lagi. Nengkungkinya juga lagi pada Mama Haba itu lagi makan. Nengkungkinya juga lagi beres-beres sahabat ya. Kita lagi pada ngobrol dulu. Aba itu tutup videonya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.